empat juga. Okay, sahabat-sahabat, kita dalam persiapan bersama dengan tim belia wawasan. Okay. Dan kru apa? Kru otak nilai. Yes. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat, saudara-saudari semua. Jadi hari ini kita program nak beli barangan basah. Okay, jadi mari sini Jadi sebelum kita pergi, kita mesti mematuhi peraturan PKP. Okay, kena pakai topeng muka, mask dan juga sanitizer. Okey. Ini semua kena pakai. Bukan jarak seorang satu 1 meter. Okey, okay, kamera ni tinggal dia. Okey. 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 Okay. Di sahabat, jom kita saksikan. Okey. Panas. Saya happy sebab saya terpilih untuk memenangi giveaway duit raya daripada Captain Alam, iaitu ataupun lebih dikenali dengan, yalah, dia dikenali dengan Captain Alam, and then Facebook dia Putra Noh Shah Alam. Terima kasih banyak, semoga dimurahkan rezeki. Yalah, syukur alhamdulillah kita terpilih untuk giveaway duit raya ni. Okay, saya nak ucap terima kasih banyak kepada Otak Nilai Marketing dengan ucapan tulis ikhlas untuk semua. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Okay, sahabat-sahabat, kita dah ke tempat ayam Hampir setengah jam kita beratur. So anda boleh lihat, okay, ayam 1 kilo. So kita beli 20 kilo. Inilah suasana dan keadaan dalam ekon sif. Sebab ramai orang kat sini. Tinggal bos. Okey bos. Okey, jom. Kita cari barang seterusnya. Kita beli apa? Beras okay. Telur. Telur, beras, tepung, gula. Okey. Inilah om, telur ringgit. Ini telur puyuh. Ini telur puyuh, betul lah tu. Ini telur abang mi. Telur apa lah? Abang mi. Abang mi. Ini telur puyuh, ni telur ayam, ni telur abang mi. Tiga AA. Tiga AA lah, tiga AC. Kita beli ikan Ikan apa? Cendaru kan? Cendaru. Kotok. Bau. Jangan awak lelaki-lelaki kan. Okay, lihat. So kita nak pilih ikan cencaru. Antara cara nak pilih ikan cencaru, sahabat-sahabat, okay. Yang pertama kita kena tengok mata dia. Okay, mata dia mesti jernih. Okay, jernih. Terusnya kita kena tengok dalam dia, pisang dia. Okay, warna merah. Okay. Merah-merah delima. Merah cantik Okay, anda boleh lihat. Okay, jernih. Okay, boleh lihat. Terusnya tengok buntut ya. Perut. Perut ya. Tak pecah. Dia tak ada buntut lah. Okay. Ada lubang je. Okay, ada lubang. Okay, bye. Ni bangla semua tengok tau. 4.1 4 kilo. So akak subscribe YouTube. Yes kak.
ni kak, try apa? Otak nilai. Okay. Sekarang kan? Dapat duit raya ni kak? Ha? Ada dapat duit raya? Ha. Subscribe kak, subscribe. Subscribe. Okay, bye kak. Enjoy. Okay, jadi sahabat-sahabat, kita nak pilih daging. Daging mesti fresh. Kita daging import. Okay, anda boleh lihat. Berapa kilo, Om? 10 kilo. Okay, 10 kilo. 5 kilo lah macam ni. Ya, agak-agak jajan 5 kilo lah. Okay guys, sekarang waktu hujan. Kena ambil minyak ke orang? Okay. Kita nak mulakan gula dalam ni. Gula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ambil gambar. Ah ni, penyerahan. Perahan. Tumpang. Masuk sekali perempuan. Masuk sikit. Wakil ni wakil. Sebelah seorang itu. Tak nampak. Ha. Okey. 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 Okay, sama-sama lagi. Minta maaf ganggu Cino. Okay. Cino, okay. Lagi. Okey. Pun senyum. Ni untuk Aziz. Untuk Aziz lagi. Ha. Okey, ready 1 2 3. Kita ready ke? Alright. Okey. Aziz ambil tu sini. Aziz pegang. Aziz pegang ni. Lala sikit lah. Abang saya, Abang Pido. Ini kita orang daripada belia wawasan dek. Kawasan Taman Daya. Kawasan Taman Daya ni dari bantu dari tim-tim kami. Tim-tim Putera. Tim Putera. Senang-senang. Tim Putera. Mudah attack kenal. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Selamat. 1, 2, 3. Okay, yang lain masuk. 1, 2. Jalam. Selain yang. Okay, 1. Farah. 1, 2, 3. Okay, lagi. Senyum kenapa? Senyum sikit. Kenapa semua tak senyum? Ada pakcik. Oh, janganlah. Ada. Ada dapat. Ambil sekali lagi lah. Okay, 1, 2, 3. Okay. Assalamualaikum. Kami dari Beli Wawasan dengan Otak Nilai Marketing. Alhamdulillah, banyak umur kita bersama kita. Balik. 1, 2, 3.
Tengok keadaan rumah kat sini sahabat-sahabat. Okey. Ha, begitulah kehidupan yang mana. Tengok keadaan penduduk kat sini. Okey, kita duduk dalam keadaan selesa. Okay, kita lupa. Okay. Sedali kita, okay, agama kita dalam keadaan susah. Okay, jom kita bantu. Tak ada pegang ni, pegang. Kau buat lewat aku. Ah, krem. Ah, untuk kisah-kisah. Belum kerja. Kalau ada kerja, kerja lah. Dah tak ada kalau dia bukan tak kisah. Wah, dia tak sangka bina ke senang. Kalau dalam buku tahun 5 tahun ada. Kurang lah. Lebih kurang. Saya kata aku ada adik pada sini. Cikgu dah jalan. Kurang lah besar dia duduk sendiri. Oh, jangan lah macam halau. Ini istri dia. Timur kau ini. Laki-laki. Laki-laki. Duduk dia baik. Jadi macam rumah ni kita sewa lagi ke? Atau macam ni? Sewa lagi. So, sewa lagi? Dengan bayar lagi ni. Tak bayar. Tak bayar. Tak bayar. Tak bayar. Tak bayar. Berapa kalau boleh saya tahu? 200 Api air semua ada lah Cik Zulkifli. Kita pun dapat tahu nak bantu Cik Zulkifli daripada kawan-kawan. Itulah kita tengok tadi macam risau kan nak masuk kan. Dia nampak pakcik tu kat atas ni tanya. Dia yang perlu jaga lah. Pegat sini dia jaga bangunan ni. Bangunan ni dia jaga kalau repair yang apa. Ada kerja kalau sebelum dia tu tak tahu. Tak pun kadang dia ada kerja. Mana lah ni? Saya tak malu saya jaga dia. Macam tu lah. Macam sekarang ni. Macam ni kerja kan? Kerja amat tak bagi nak selalu keluar apa semua. Nak buat kerja ke dekat. Contoh kerja-kerja tolong buat rumah orang, ngecat. Buat rumah orang ke ngecat ke apa kan. Buat rumah orang sihat. Dah 5 tahun juga kan. Jadi itulah Cik Zulkifli, semoga inilah bantuan yang kami dapat terima. InsyaAllah. Terima kasih banyak lah. Itu kan, membantu sikit-sikit kan. Alhamdulillah. InsyaAllah akan datang lagi, kita akan teruskan. Jadi bantuan daripada rakan-rakan di wawasan juga. Rakan-rakan daripada saya, kawan-kawan yang ada. Terima kasih lah. Jadi sahabat-sahabat, itulah kita dapat sekurang-kurangnya kita dapat meringankan sedikit beban masyarakat di persekitaran kita. Jadi terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang memberi sumbangan. Jadi sumbangan yang anda berikan telah kami salurkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okay, ini Cik Zulkifli dah 5 tahun tinggal di flat ni ya sahabat. Jadi insyaAllah dengan bantuan sahabat dapat meringankan beban Cik Zulkifli. Terima kasih. Okay, Cik Zulkifli, kami tadi dulu. Terima kasih. Sama. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih yang banyak. Sama. InsyaAllah. Okey sahabat-sahabat, kita dah sampai ke Persatuan Kebajikan Olesan. Okey, jagaan warga emas. Okey, sahabat-sahabat boleh tengok waktu melawat 9 pagi, 12 tengah hari, 2 tengah petang, 5 petang. Antara ahli jawatan kuasa belia wawasan. Okey, siapa yang nak beli cokojang? Cokojang ke area Taman Daya, Manosti, Siti Indah ke? Boleh PM saya dekat Insta Zahra Ahmad ataupun cari chokojaviral.faz. Okay, jangan lupa payment. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan boleh masuk. Silakan. Okay, jadi kita dah sampai, beri bantuan kepada rakan-rakan, beri sumbangan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan. Dan terima kasih juga kepada belia wawasan dan juga otak nilai. Okay, kami hanya sebagai perantara saja, Puan Hanim. Jadi sebelah kita adalah Puan Hanim, okay, penyelia pusat Nur Ihsan. Jadi
sebelah kita ni, okey, ahli jawatankuasa, beliau wawasan. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada penyumbang-penyumbang. Okey, bantuan anda, sumbangan anda telah kami agihkan kepada Pusat Jagaan Warga Emas Nor Ehsan. Jadi kerana kita juga ada sedikit duit raya, mungkin tidak banyak tapi adalah sedikit daripada kami lah. Okey, kerja Tim, ada apa nak cakap, Tim? Okay, mula daripada Umrah. Cakap Umrah. Okay, sebelum tu kita nak ucapkan terima kasihlah kepada penyumbang pada hari ini dan juga tim yang telah melaksanakan atau menjalankan aktiviti ini pada hari ini. Tahniah dan semoga aktiviti seperti ini kita dapat teruskanlah di masa akan datang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pertama-pertama dan utama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Okay, dan juga terima kasih juga tidak saya lupakan kepada penyumbang-penyumbang. Okay, dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua orang tua yang selalu support. Saya tahu orang tua kita yang ada bersama saya sekarang ni selalu menyokong dan mendorong kami untuk melakukan perkara yang baik ini. Jadi insyaAllah kami hanyalah perantara penyebab kepada semua yang berlaku hari ini. Semoga usaha yang kecil ini menjadi usaha yang besar pada akan datang, insyaAllah. Okey, terbaik. Faranas, doakan tahun depan kita orang boleh buat lagi. Amin. Yes, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Hai, ini pengalaman yang sangat baru dan bermakna lah sebab kita gain new experience yang macam susah lah saya nak cakap sebab awak akan belajar banyak benda. Hargailah orang tua anda. Itu je yang saya boleh cakap. Terima kasih untuk semua yang sumbangkan. Doakan kami dapat buat benda baik ni lagi. Assalamualaikum. First of all nak cakap terima kasih pada semua penyumbang. So that semua kita punya apa semua kewangan yang telah disumbangkan kita dah agih-agihkan dekat semua keluarga dan juga yang last kali kita hantar dekat Pusat Jagaan Warga Emas Ehsan. So alhamdulillah sebenarnya ni satu experience yang baru di mana kalau biasa kita kalau kita derma kita kita just macam masuk terus akaun. Kalau yang ni kita orang daripada duit sembang korang kita orang terus beli barang and then terus kita orang agih-agih. So nampaklah kat mana perginya korang punya duit-duit tu kan. So semoga insyaAllah pada tahun-tahun yang akan datang moga ada rezeki lagi untuk kita terus menyumbang dan kita akan buat lagi aktiviti macam ni pada setiap tahun. Dan juga selamat puasa dan juga selamat beraya. Terima kasih banyak terbaik. Saya sewakil sebagai cameraman saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua penyumbang, semua penerima-penerima yang ada daripada kalangan kawan-kawan, terutama sekali kawan-kawan lah dengan family dan kepada individu stranger yang tak kenal yang ada menyumbang juga. Terima kasih banyak. Saya harap kekal terus sokong kami, pegangan kami ni supaya kami dapat spreadkan the positivity vibe orang kata. So harap kita kekalkan buat benda ni akan datang bukan setakat setiap tahun, bukan pada hari raya, bukan pada hari puasa saja, tapi malah maybe akan datang setiap bulan insyaAllah kalau kita dapat support daripada semua, kita boleh buat sama-sama. Terima kasih.